Polres Tasikmalaya bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan soft launching film Arul Hadiah Terbaik Polres Tasikmalaya berupa tayangan perdana di bioskop Jumat siang. Acara launching tersebut turut dihadiri langsung Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Suntana beserta jajaran Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto hingga Forkopimda Tasikmalaya. Film Arul Hadiah Terbaik Polres Tasikmalaya dibuat berdasarkan kisah nyata dan menjadi film pertama polisi yang mengangkat tema edukasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana menuturkan, masih banyak anak-anak di Indonesia yang memiliki nasib serupa dengan Arul. Film tersebut bisa dijadikan pembelajaran bagi masyarakat ataupun pihak kepolisian untuk membangkitkan kepedulian bersama. Irjen Pol Suntana menjelaskan restoratif justice system yang ditampilkan dalam film Arul menjadi contoh nyata bahwa penyelesaian hukum dengan cara humanis sangat diperlukan oleh masyarakat. Melihat film ini yang menjadi introspeksi buat kita termasuk teman-teman media bahwa kita memang harus membangun kepedulian kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang saat ini belum mendapat keberuntungan secara ekonomi. Kalau kita semua mempunyai komitmen yang sama, mungkin kejadian Arul tidak terjadi di wilayah Tasik atau di wilayah lainnya. Nah, pada kesempatan ini kami, pemerintah, saya, Polri, dan pemerintah daerah, ini memang tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada partisipasi dari seluruh masyarakat. Saya sangat berterima kasih ada Pak KPAIB ini, sangat luar biasa, gitu kan, KP ini. Nah, ini menjadi pemerintah. Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto turut mengapresiasi pihak Polres Tasikmalaya dalam memperlakukan anak yang sempat tidak diterima di lingkungan masyarakat. Dan yang luar biasa bagi saya hari ini adalah bagaimana seorang anak yang tanda petik di depan masyarakatnya, di depan Pak RT, begitu kira-kira tadi itu, ini sudah diponis tanpa melihat kenapa dia melakukan itu. Polisi tampil sebagai seorang bapak yang menyelamatkan masa depan bangsa kita semua. Ade menambahkan, film Arul syarat akan pelajaran positif tentang kepedulian sehingga bisa dijadikan contoh oleh masyarakat. Rifki Sayabani, Radar TV melaporkan.